tembikai susu kelapa muda, pencuci mulut jadi hidangan. Salam sejahtera pembuka bicara, gelanggang debat saya mulakan. Puan Yang di-Pertua, kini giliran saya sebagai Menteri Kedua di pihak kerajaan bangun untuk mempertahankan usul kita pada hari ini yang berbunyi pendidikan TVET kita sudah ke hadapan. Saya selaku Menteri Kedua di pihak kerajaan akan meneruskan perjuangan ini dengan memberikan dua hujah untuk menjelaskan kebenaran usul kita pada hari ini. Sebelum itu, izinkan saya membidas hujah yang diutarakan oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi. Beliau ada mengatakan bahawa pendidikan TVET tidak memenuhi sasaran negara. Hal ini saya sangkal sama sekali kerana siapa kata pendidikan TVET di negara kita belum maju ke hadapan? Mengulas persoalan itu, Pengerusi Pusat Kajian Pembudayaan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik Universiti Kebangsaan Malaysia, Prof. Dr. Muhammad Sattar Rasul berkata, stigma tersebut seharusnya tidak wujud. Jelas beliau, evolusi TVET amat membanggakan kerana pada era 1970 dan 1980-an, sistem pendidikan TVET hanya setakat sijil kemahiran dan tiada kesinambungan, iaitu tidak ada peluang untuk pelajar ke peringkat lebih tinggi. Jika kita lihat situasinya sekarang, laluan pendidikan TVET lebih mudah. Sebagai contoh, jika seorang pelajar kurang cemerlang di peringkat PT3 dan SPM, mereka masih boleh menyambung pendidikan di peringkat sijil, di kolej vocational atau kolej komuniti. Kemudian mereka boleh sambung belajar ke peringkat diploma di politeknik sebelum meneruskan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di pelbagai universiti dalam rangkaian Universiti-Universiti Teknikal Malaysia. Sekian bidasan saya. Hadirin dan hadirat sekalian, kini tibalah masa saya untuk mengemukakan hujah kedua kami di pihak kerajaan. Pendidikan TVET menyumbang kepada pertumbuhan negara. Pendidikan TVET amat vital untuk membangunkan sebuah negara pada masa hadapan. Negara amat memerlukan pekerja mahir dalam pelbagai sektor industri seperti industri perkilangan, industri pemakanan, industri automotif, industri petroleum, fashion, komputer, media pembinaan dan lain-lain lagi. Segala industri ini memerlukan penghasilan produk-produk yang berkualiti. Justru jumlah pekerja mahir yang amat diperlukan dalam memenuhi permintaan industri tersebut. Pendidikan TVET telah menyediakan anak-anak muda yang mempunyai kemahiran kreatif, inovatif dan produktif serta bersedia mencurahkan bakti mereka dalam membangunkan negara. Memetik laporan berita harian, Kementerian Sumber Malaysia mengatakan kerajaan akan mewujudkan lebih 1.5 juta dalam rancangan Malaysia ke-11. Sebanyak 60% pekerja mahir diperlukan untuk memenuhi permintaan tersebut. Justru, pelajar lepasan TVET mempunyai peluang yang cerah untuk menceburkan diri dalam bidang perindustrian. Sidang hadirin yang dimuliakan, hujah ketiga kami di pihak kerajaan pula ialah pendidikan TVET melahirkan generasi muda yang produktif dan berkemahiran. Secara umumnya, para pelajar diberi dua laluan untuk memasuki dalam bidang TVET. Pertama, menerusi sijil SPM, mereka boleh mendapatkan kelayakan sijil atau diploma. Laluan kedua bagi pelajar yang kurang pencapaian akademik, mereka boleh mendapatkan pendidikan TVET melalui program khas sijil tanpa perlu mengambil peperiksaan SPM. Pelajar TVET mampu menguasai pengetahuan dan... Mohon izin dan yang berhormat. Ya, silakan. Bagaimana pula kerajaan bertindak tentang stigma masyarakat tentang pendidikan TVET ini yang hanya untuk golongan gagal dalam pelajaran? Mohon penjelasan. Terima kasih. Kerajaan bercadang mengubal dasar baharu pendidikan teknikal dan latihan vokasional bagi memperkasa dan melahirkan lebih ramai pelajar berkemahiran bidang itu. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob,
Langkah itu dilihat sebagai satu keperluan selepas melihat rekod Tibet membuktikan mampu melahirkan pekerja mahir terlatih dan berupaya mencipta kerja sendiri serta menjadi rebutan majikan. Katanya kerajaan turut memperuntukkan RM25 juta kepada JPPKK tahun ini untuk melaksanakan pelbagai pemerkasaan program Tibet dengan mensasarkan 25,000 pelatih yang mendapat manfaat. Saya sambung semula hujah saya. Pelajar Tibet mampu menguasai pengetahuan dan kemahiran praktikal. Kerajaan telah memberi penekanan terhadap pendidikan dan latihan teknikal atau Technical and Vocational Education and Training bagi melahirkan pelajar yang berkemahiran dan produktif. Justru, penjenamaan semula sekolah menengah vocational kepada college vocational sangat tepat selari dengan hasrat kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai negara yang mencipta teknologi sendiri. Kita tidak mahu selamanya hanya menggunakan teknologi yang dicipta oleh negara luar. Tibet berupaya melatih generasi muda untuk menjadi pekerja profesional dan negara profesional dalam bidang teknologi dan kejuruteraan. Selain itu, Tibet juga berupaya melahirkan usahawan berjaya yang dapat menyumbang pendapatan kepada negara. Baiklah, nampaknya Mas hujah saya akan berhenti di sini. Namun demikian, tidak bermaksud kami mengundur diri. Selepas ini akan bangun pula menteri ketiga untuk membidas dan membetulkan kebingungan yang dilakukan oleh pihak pembangkang yang cuba menolak usul kita pada hari ini. Seterusnya beliau akan mengukuhkan usul kami di pihak kerajaan. Sekian, terima kasih.